بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى يمنى pada malam ini satu saksi kepada Allah SWT bahwa kita telah pun menjalankan tugas kita selaku hamba Allah dengan melazimkan diri kita berada di satu tempat yang dinamakan rumah Allah SWT. Di samping itu juga kita cuba isikan dengan program ataupun agenda atau cara yang mengandungi ajaran Al-Quran dan juga hadis, sebagaimana kita sedia maklum bahawa kedua adalah pokok, merupakan pokok utama bagi agama Islam. Alhamdulillah kita sama-sama menghayati majlis yang kita selalu ada ya pada malam majlis yang pada malam ini adalah untuk nak tingkatkan sikap kita selaku hamba Allah supaya lebih banyak dalam kita menggunakan masa Allah yang Allah bagi kepada kita untuk kita mengabdikan diri dalam arti kata dengan secara lengkap ataupun secara sumuli. Tajuk yang kita akan bincang pada malam ini sekadar masa yang diizinkan untuk kita bersama sampai kita niat tunggu solat isya bersama dengan secara berjamaah, iaitu tajuknya Abwa Bulfair wa Masalikul Huda, pintu-pintu segala kebaikan dan juga jalan-jalan menuju ke hidayah Allah SWT. Kalau kita tengok ada tajuk yang sengajanya kuat kita yang dia bawa daripada kitab Pak Imam Nawawi ataupun hadis yang Imam Nawawi pun 40 hadis, ia ambil mari buat satu kupasan, satu yang panggil penafsiran yang lebih luas lagi. Maka dia beri dengan satu unwan ataupun dia beri satu nama supaya binafak kata kebijangan ini adalah kebijangan yang amat luas dengan kata pintu-pintu segala kebaikan. Berarti jalan nak pergi pada kebaikan itu ada banyak. Maka gapo kata di antaranya insya-Allah kita akan dengar malam ini melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga melalui beberapa kerasan ayat Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita nak tengok kata hadis yang kita akan baca ni mungkin yang buat kita setengah tu ada terdengar. Tapi kita nak tengok kata ulama yang kita bawa malam ni yang cuba kupas supaya menjadi kenyataan, mana supaya jadi panggil realiti ataupun kenyataan dalam itu supaya kita boleh buat, boleh faham, boleh buat dan kita tekad lagi bagi talbiah kita akan tampung dengan kata-kata lain yang sudah faham. Kita nak ubah perangai kita lagi mengikut apa yang dikandungkan oleh Allah SWT dan Rasul. Hadis ini daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia kata qultu ya Rasulullah, jadi dia ni dia bercakap dengan Nabi. Dia katakan dan dia kata akhbirni bi amalin, boleh teroyak pada aku dengan satu amalan. Dia minta lagi tu, boleh ke royak kepada aku ni satu amalan, amalan yang aku nak tahu ni amalan yang boleh yudakilunil jannah, amalan tu boleh bawa aku masuk.
kita dekat kacian. Lepas tu amalan tu juga, selain pada dia boleh bawa aku masuk surga dah tu, dia boleh pula wayuba'iduni aninna, boleh pula menjauhkan aku daripada api neraka. Kuna hal lagi ni, kalau menegur dia panggil, nak pun jadi cerah. Turun modal, lapor jenlah, selamat daripada benda-benda nak bawa pada kerugian. Nah, lapor je lah. Untung cerah, rugi tak ada. Ini satu penegak. Sahabat tanya lagu ni, bukan makna sahabat tu dia panggil takut sangat kepada bala Tuhan. Tapi sahabat ingin tahu kata amalan yang pesing dia panggil lontun tak banyak. Amalan pesing buat dah tu jadi dia panggil bahasa kata kena dengan ben. Anak amalan tu. Tu. Pak amalan sana dia ada fungsi dia, dia ada peranan dia. Ya boleh amalan yang buat sana amal tu tolong kita heret kita pergi wasut malam surga. Pak tepih kita bagi kita ni jauh selamat pada api ni aku amalan ni. Tapi nak jawab aku mana payah ni kalau kita tengok nak jawab. Tanya satu amalan. Ataupun satu jenis amalan ikutlah nama puan ni nabi-nabi ni royak ke mana. Nak ni lah gitu. Lalu nabi pun jawab kau lah. Lakal sa'al ta'an azim. Nabi jawab kata, eh mu tahu ke tak mana. Hak mu tanya saat ni, dungu dah soalan bunyi. Tapi Nabi kata adalah menolosah tu. Kamu tanya ni menolosah. Bukan benda-benda muda. Bukan benda ada halus. Tanya apa ni sutrik selalu. Tanya amalan buat sesuatu. Lepas tu berjawab dengan aku. Ada malam amalan lain. Okey, dah nak hatu belakang. Haa, dia orang nak amalan besar. Lalu tu Nabi kata lagi, wa innahu layasirun. Tapi suka kata benda besar. Kalau Nabi kata sungguh kata benda besar, tapi benda itu mudah. Ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Kepada orang yang nampak Tuhan nak beri mudah kepada dia tu. Sungguh kata benda besar, tapi bukan payah kalau Tuhan nak beri mudah kepada orang itu. Nah, kita minta doa itu Tuhan beri kita ni maksud ada orang mudah buat benda ni. Nah, lalu tu Nabi berwayak lagi kata, benda ni yang tak amalah dia buat hari ni je. Kita ni rasa berbangga, rasa kata puncai, rasa kata senang ceria kita nak buat hari ni. Walau kita tak ingat lah pasti ni, tapi kita faham maksud dia tu, mak rasa kata ni kena lah kita nak buat. Gapa hati pertama-mula? Maka Nabi Raya kata, Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Hak mula-mula sekali dengan baik. Kali hak mula-mula sekali kata ialah memberibadah kepada Allah yang dia maksud kita. Dan kamu ni beribadah kepada Allah. Lepas tu beribadah dah tu ibadah lagu mana? Lepas tu kita kau kecil lagi dengan kata tafsir. Hak jawabnya ibadah hak nak beringat benar-benar. Iaitu la tusyriku bihi syai'an. Kalau puasa pun jangan beri ada syirik. Kalau semaya pun jangan beri ada syirik. Tolong orang pun jangan beri ada syirik. Mainkan dunia pun jangan beri ada syirik. Apa saja yang kita niat baik itu nak bela, tunjuk benda besarai agama Islam kita, jangan bercampur dengan syirik. Kau ni yang penting lah. Sebab syirik ni, Nabi mari hepek dulu dah. Walaupun banyak lagi benda-benda nak buat jadi gurai, para ikhlas lah, gapa macam-macam lagi kita tahu. Tapi waktu tu rasa kau tak ada teruk sangat. Nyelekat lagi sikit-sikit, tak banyak pun. Tapi kalau syirik ni kokoh api. Syirik makan. Pakai cuci lalu dah. Ibadat kita jadi kosong. Ah, tu dia. Tu hak mula-mula. Tadi kata kita ibadat dah lagi. Jawabnya, nah, kita sudah beribadat. Bukan lama lah kita beribadat. Ibadat kita saat ni pula lama. Ibadat kita saat ni rasanya kita buat hari belakang dah. Kalau kita boleh buat, maka itu nak ayah kata di segi bilangnya kita rasa kata buat kita ni banyak kita buat ibadat. Semaya jahwa beribu kali kita mula semaya sesungguhnya tak ada jawab kata mula di umur berapa lagi kita semaya tak tahu berapa beribu kali berapa beribu juta kali baca Fatihah tak tahu kata berapa kali dia minta ihdinas siratal mustaqim banyak lah. Tapi jalan dia tak betul situ. Ini yang paling satu masalah.
Maka di sini noyak pada kita kata buku ibadah, buku basic no jago siri tapi jadi sungguh. Walaupun siri halu, kita jangan tengok kata siri halu tak boleh. Siri halu ni, siri halu ni, siri basic dia makan dah le. Siri besar ni mudah dia butuh luar selalu dah. Nampak lah dah. Kata dia linggi lah agama dia, dia mudah nampak. Jarang orang sangat nak buat siri besar. Tapi siri halu ni makan dia dah le. Dia punggung kakak-kakak di dalam. Dia kena noh-noh di dalam. Kalau kita berasa kata, tak buah kali. Ada kali. Kita mati, menemu Allah esok di akhirat nanti. Hal di dalam ini, gongong miliki. Maka di syiri Allah. Seperti degi lah. Kalau degi, sopung bahasa kau tinggal tak jenuh. Kita maya lah, nanti tak ada berhenti, tak sepeh, tak ada berhenti, jual lagi, tak kita sepeh, tak ada letak, kata semua. Mulut ni dia kata basok dengan tak sepeng. Mari deki prong, maka dia habis deki amal lagi. Dikit-sikit ya. Dia mau juari kota hukum, kita sikit. Rasa nyuari. Nuak lah mana, nuak dia mau dia jadi cek. Mari rasa tak boleh. Sikit deki mari. Ulah maka lain-lain. Kita boleh lambat lah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Allah Allah, nak boleh 1,000, 2,000. Maka masuk. Mari di syirik pula satu. Syirik ini iaitu syirik alam-alam. Kena amal. Sebab tu benda-benda peniagaan yang nak jaga pada syirik ini. Dia tumpik pada amalan luar yang boleh tengok. Di antara ini, dia serenuh kalau kedai secara dia berlaku. Walau kedai dia tak laku. Kata itu adalah rezeki pada Tuhan. Payah ni kita nak buat. Tapi nak buat hati kita duduk situ buat amal. Dan kita berdoa semoga kita jauh pada benda-benda yang bawa pada punah amalan. Karena kita duduk dunia kancil setara mana pun, kita satu hari kita tinggal ke orang belakang. Tapi kita bawa diri sore lagi. Serta dengan amalan baik, amalan jahat. Waktu pergi sekali dengan kita. Maka di sini, kita kena hati-hati benar lah. Munasabah dengan Nabi buka dan royak pada Mu'ad kata, khasan ni belum. Beribadah, jangan dicampur dengan syirik. Nah, mari pula yang kedua. Kita dah buat juga dah. Gapa dia? Wa tuqimus solat. Hendaklah kamu mendirikan sembahyang. Wa tuqim kalau kita ngaji bahasa Arab, dia mari dengan PM Torek. Ya kata kena sembahyang sokmu. Kita sembahyang sekali, pala kita. Kena sembahyang sokmu. Sembahyang tak sembahyang lagi. Sembahyang tak sembahyang pula. Sembahyang dah dulu lah. Tahan itu sembahyang tu. Nak bawa semua. Nah, berdua set sentiasa. Karena itu anak yang kata semaya waktu jadi berat. Sebab tu ayah kerana tu ayah dia yang kata semaya ni berat. Walaupun kira semaya 10 minit, 50 minit je. Kali kita semaya. Tapi dia kena dia kena musim semaya umum. Tadi semaya dah. Saat ni semaya dah. Tadi nak semaya pula dah. Tidur dengan sedap kena bangun semaya pula. Kira tu kena siapa pasal kena semaya pula. Nah, tengok dia kali yang pagi kena semaya pula. Begitulah musim dia hingga betul sampai kita klik temu-temu. Nah, kerana betul juga. Jadi benda ni, noah yang terusan, mari atur pada ibadat. Sedekat ibadat masuk dah solat, masuk dah semuanya. Tapi pecah bawa kubik, mari tak suruh usah. Nabi kita nampak. Maka semuanya ni kali kita tengok secara kita. Kalau anak-anak kita dah hari ni. Kita pakai nasihat kata kalau boleh kita semuanya dulu usah. Kui dia boleh dekat kata semaya lagi mana dia tak semaya seolah-olah dia tidak sempurna lagi dalam aman yang dia tunai di hari-hari dia. Itu tak nak kaji buku ikhlas lah, tak semaya lagi, boleh dekat semaya dia. Itu satu amalan. Kalau dia satu amalan pula sebab pada semaya, dia semaya ini dalam dua modal. Dia dua orang. Dengan usaha mengaji di segi bacaan, di segi tata tertib di tahu dia, no cara dia, tak ada modal banyak sangat. Modal-modal di ngaji, yang mungkin naik di ngaji gitu. Ataupun modal beli bekas, tak apa pakai waktu dia mengaji belajar. Tapi hak satu lagi, boleh semaya tu, dia kena satu ibadah, mesti kena pakai modal. Ibadah yang pakai modal ni, yang dinamakan kata zakat. Nah, kalau ni kena pakai modal. Ipoh-ipoh tu, aku cabut, kiri-kiri.
nego simpel juga suka sama kau boleh banyak mak nak jumpa kui kau ke lain hati. Atau yang pagi satu ibadah yang mesti kita bawa ubin, kau itu boleh nggak cari anak, boleh nggak cari kita berusaha, boleh nggak cari kita ni pagi tak ada siapa dia jadi susah payah sebab kita menega. Tapi boleh karena benda ini satu ibadah yang mesti kita jumpa ubin. Maka benda ini juga merupakan satu tekad ujian berat juga. Nampak mudah berat. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita tengok menghitung buku zakat, kalau zakat hidup boleh, banyak video-video kita ni boleh buat. Yang tanggungnya kita kata, kita nak buat satu tempat orang panggil nak menyelesaikan masalah agama boleh. Masalah anak muda dan muda-mudi yang kita dah jadi di hari ini, kita nak buat satu tempat untuk selesai masalah dia. Kita buat satu yang panggil tempat beki akhlak mereka dengan menggunai ajaran-ajaran agama, terutama orang zaman ini baca dia kurang. Baca surat kita tahu berapa, kata orang kita pada umum tempat kita duduk negara Thai kurang dalam segi baca, tapi kuat di segi tengok tu berani. Baca ni mula banyak orang tu orang muat tak apa kan, tak apa orang muat baca Quran buat pipi tu terbanyak, pipi tu masuk boleh baru pipi tu masuk dah terbanyak ketika pipi tu pun terbanyak. Tapi kalau tengok wajah masuk setah dia tengok ketika dia setah dia masuk bunyi azabok tak dia tengok. Lepas tu nombaklah mana, maka kita bisa ambil peluang dari sini tengok ni. Kalau dalam suasana suka tengok ni, kita ambil mari buat betul gambar tayar, gambar-gambar anak muda, kalau kena dengan agama, anak muda balangan. Anak muda mudi, kalau kuno, di segi agama, zaman dulu buat ada betul ni. Biasa mana cara hidup ni? Kita ambil mari tayar. Bukan ambil mengajar sekolah ni, anak muda dia tak dekat. Dia perlu tengok. Dia boleh tengok gambar hidup, bergerak, berjalan, atau boleh nampak pantas rendah depan tu berubah kata dia dulu jadi karut, jadi main, jadi baik. Akhirnya berubah jadi manusia sempurna, jadi pimpinnya, jadi ketua atau ketua ni. Dia boleh tengok rupa dalam kenyataan hidup. Ini satu yang panggil, kalau kita hidup zakat kita boleh buat benda ni. Yang panggil buat kata satu tempat budak masuk tengok di segi kehebatan, di segi pengembangan yang panggil Islam. Di segi bagi majunya Islam, di seginya bagi kuatnya agama Islam, di segi besarnya bagi takluk Islam, baik pada zaman Nabi, naik pada zaman sahabat, sahabat naik pada raja kali pohonnya sampai benda-benda ni kita boleh buat kalau kita ada modal. Tapi di hari ini kita tak ada modal. Apabila kita tak ada modal, kita hanya ada modal zakat fitrah saja. Zakat fitrah yang tak banyak keluar, zakat peniagaan kita ada juga, tapi tak tentu kumpul satu pengacara besar-besar. Kalau di benda ini jadi hebat, jadi besar, mau kita yang kena lama orang ada bagi baik pun zakat orang yang kita sini. Orang Arab mari dia tunjuk kata ni lah bangunan baik pun zakat orang Islam sini. Bangunan yang 10 lapis. Dalam itu tersusun dengan hijau-hijau di segi membinakan umat Islam. Terdiri pada harta yang bersih, yang beri bentuk ibadah dan juga berperannya hijau dia untuk bagi manusia supaya menjadi hamba Allah yang mengerti ibadah kepada Allah Ta'ala. Benda ni patut nak ada dalam, tapi tak nak buat. Ini benda yang panggil baitul zakat namanya. Baitul zakat dekat-dekat dengan baitul rumah. Tepat yang panggil hijau dia kumpul zakat duit situ. Pada duit situ tu orang suka elok. Dia beri zakat situ, harta dia ke subuh. Selain pada harta dia subuh dengan cara berkat, harta yang berzakat dan pula dia boleh manfaat di segi bina anak buah kita. Ini sebenarnya kata besarnya di segi peranan zakat. Dan seterusnya Nabi wayak pula wata sumur Ramadan, puasa Ramadan. Kalau kita lewat berapa dah puasa Ramadan ni boleh makian juga. Kalau kita tengok puasa Ramadan dengan kita puasa bailamu orang mengajar pun benar-benar tali syarik lagi, video lagi, TV lagi, tak apa macam. Tapi tak ada lagi, tak jual masih nampak kaki.
benar-benar lagu ni, ia kena pakai tenaga besar dalam nak kerja lagu ni. Sebab tu arah kalau kita tengok sama ada Pak Koso nak cekok muka tadi. Dia ada satu badai Pak Arak dia panggil dalam nizam Islam kita ni asal. Dia panggil nizam dia muhtasib atau muhtasab. Orang kerja pesen, kerja kena nanti tengok. Orang kau ni kerja dia kena nanti tengok. Kena nanti perhati benda-benda muka yang ada di tempat kita. Dan orang kau ni tak ada gaji, gaji pada Tuhan. Dia panggil buat ke cara itu, apa suka itu. Seperti itu panggil kata mutawek kalau dia muka. Itu bahasa ringan. Mutawek mana kerja untuk suka itu, untuk nak menjagakan agama supaya jauh benda-benda muka. Jangan menjadi duduk jadi handle sangat benda-benda muka. Jadi benda muka itu bahasa nusuk nak buat. Benda muka itu bahasa perlu. Takut nak cuba orang itu baik. Biar lu gitu. Jadi benda pakai dia jadi besar. Tidak ada nizam, tidak ada satu banyak. Itu nak kata, jaga benda ini. Perlu kita nak buat apa-apa. Kalau kita tengok masjid sini, di antara ini, kemungkinan satu hari, segi masa lepas, ya, kita boleh ada badai ini. Dan badai ini kita boleh kerja sama dengan badai-badai hak-hak kerja air cepat kita ini boleh. Kalau kita panggil kata campur dengan bagi amniah keamanan itu, mari tengok apa-apa dia, kita panggil kita tengok jalan, tengok pusing, tengok mudah-mudih itu buat apa dia. Di mana apa-apa yang terjadi. Bagaimana makanya cara nak guna apa kata kita bukan kata kerja kata kita bersolat di masjid puasa dan bulan Ramadan buat zakat dah cukup bukan itu sekadar modal itu lah bagi kepala modal seterusnya Nabi ayat lagi wahyi kebatilah itu haram. Kemudian kalau kita tengok benda-benda tu kalau bila ngajari tak lama kita mengaji 2-3 minit kita cukup dah 5 ingat. Tapi nak pada kita kata buku nak buat benda satu-satu yang kita dengar saat ini bukan dia seni dan bukan dia mudah. Khususnya buku semaya. Sebab semaya kalau kita tengok selain pada Nabi kita semaya 5 waktu di masjid dah. Nabi ni orang panggil Rajulun Muhtar, orang yang Tuhan pilih dan basuh dada dia 2 kali kita tahu dalam sejarah masa kecil dan masa besar dan Islam merah basuh supaya jadi manusia terpilih. Maka dalam satu juga Nabi kita sendiri masih lagi semaya lain pada semaya 5 waktu itu banyak lagi. Kalau kita kata tanpa dia 5 waktu semaya 5 waktu cukup supaya tak ada cukup semua 5 pantai dan hal ini kira Pak Nabi orang tak ada berdasar banyak tak ada berdasar gampu tak ada kota bersih bakal dan pantai dan jawabnya Nabi buat kata banyak lagi Nabi semaya orang mari semaya lain tambah di malam pun semaya lagi di hari pun semaya lagi tambah itu nak pada beritahu pada umat dia kata semaya ni panggil benda yang penting sekali. Kena jadi lekat, kena jadi bersungguh, kena jadi kata walau tak semaya, orang baik kalau lama punya masa tak sedap duduk masa tak sedap, sepuluh lekat kopi sepuluh lekat ranting tak pakai sehari tu masa tak kena jadi mengatur jelek tak naik sepuluh lekat kopi kita pun kalau lama ke depan kalau duduk pecek lagi tu masa tak sedap masa tak boleh nendor masa tak boleh nendor. Masa nak ajak orang ini, kita kita berhenti dulu, kita pergi semaya. Berasalah tu, kita mula takik ini. Lepas tu takik dua hari lagi, semaya malah banyak-banyak. Benda ni payah. Karena payah tu tadi perlu pada terbiah. Gapa mana terbiah? Perlu pada kita latih diri kita. Mua latih diri, mesti diri pakai latih. Latih, 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 kena belajar, 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 belajar. Buat dan buat lagi. Buat banyak, buat nyanyi, buat kawannya lagi. Buat sore, masa tak kalah, masa kurang rajin, campur banyak-banyak orang. Campur banyak orang, pakar hari banyak-banyak orang. Supaya timbul kekuatan, biasanya jemaah ramai-ramai. Lepas tu takkan nasihat pergi mari. Nak pun jadi takik ke kat mana banyak nak takik. Nabi Basa kata, semaya saat itu besar bagi kita. Dan semaya ini merupakan modal besar untuk nak jaga diri kita supaya kita ni dapat masuk surga Allah SWT. Lepas tu pula benda-benda lain lagi. Di sini lagi kalau kita tengok
Kalau kita tengok dia kata Islam kita tu agama kita mungkin. Saat ini kita kacik satu-satu Nabi bila dan ibadah pokok. Tapi kita nak beritahu kata Islam kita mungkin agama Islam, Islam dinunan Islam agama kita. Kalau kita bandai binatang seperti dia ada tubuh badan Islam agama ada tubuh badan, ada kepala, ada tubuh, ada kie, ada tubuh, nah, ada kaki tangan dia. Supaya Nabi jadi kata agama yang sempurna. Nah, maka di sini kalau kita tengok buku kepala dia besar, konslet. Kalau kita tengok dalam hati orang as, kepala ada lain dia wayang. Gapo dia kepala dia ni? Kepala ni hok injing ke lah. Begitu tubuh kita injing di kepala ni lah. Dan kepala gini gila lah lain. Kain-kain pun pakai tak lekat lah. Kelahnya bokeh dia kepala dia pun punuh injing. Ya, pakai jalan kursi atau nah, tu pakai jen lucuk injing punuh. Lucuk kelah, lucuk apa jadi tu injing. Maka injing yang Islam ni kepala dia ni apa? Maka Nabi Wayak dalam satu hadis. Nah, dalam Al-Mu'az yang hadis itu kita riwayat oleh penyeluruh rawahu atau riwayat oleh Imam Ahmad. Dia kata inna ra's hazal am antashhad an la ilaha illallah. Kepala kepala Islam iaitu kelimah yang kita mengaku saksi kata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Itu kepala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Itu yang mari lapan. Lapan ni kepala. Apa makna? Maknanya dia kita ada kepala hak lain tu kena turut hak apa yang kepala arah. Gapo kepala otak kita. Kira kita. Idea kita. Plan kita. Planning kita gapo semua hak lain nak turut. Turut hak kepala dah atur. Tu dia panggil. Sebab tu waktu kita kerja dah ada otak je kena ada kepala. Kita duduk mana-mana pun kena ada kepala panggil warna tu. Kena ada kepala supaya nak bawa ke arah tuju kita tu dengan cara jelas dan nak bawa kerja-kerja kita saat ini tu sampai pada mata lama dia kata. Maka kepala bagi sedar sini dia kata adalah kelimah tayyibah kula asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adalah kepala dia. Maka dia kata apabila dia jadi kepala, siapa dia tidak ikrar ataupun tidak berucap dengan kata-kata dua ni, sama ada dengan cara senyap-senyap atau dengan cara tubik lapar dia dengar jelas-jelas, maka dia tidak ada Islam dia sudah habis. Supaya orang habis kepala ni lucu lah pakai dia tak pakai apa. Maka benda ni hadis ni dia dimakai semakai dengan hadis kita baca awal tadi katanya adalah anta budallah ni nama hidup. Beribadat kepada Allah sebelum dulu, maka kepala ibadah yang besar sekali iaitu kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Itu juga ibadah. Itu dia yang kita nak tahu di sini. Mudah-mudahan kita bersungguh dalam pengertian kalimah la ilaha. Di sini kita nak bawa kata kalau kita nak ubah punya dewasa seluruh oleh dia ada sebuah kitab yang ditulis oleh Said Kutub. Dia kupah kelimah la ilaha illallah. Hak kata kepala sana. Kenapa kelimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di zaman Rasulullah dulu? Siapa dia kata kelimah ni? Dia kata tuhari buka ajam wa rababa tuhari buka arak wa rababa. Mung ni akan diserik, akan dibuat seteru oleh orang Arab dan bukan orang Arab. Kata kelimah ni. Apa maknanya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kata kelimah ni. Nabi Oya ada kata kelimah ni boleh apabila kata akan serai sana. Orang serai kita. Orang akan buat satu-satu perancangan untuk nak majukan kita. Maka dah hari ni kita kata tak tahu apa kata kan. Kata tak ada bukti-bukti, tak ada nampak serai mana. Apa pula di situ mana? Kalau kita tengok
kelima lain Allah kalau nak pahal malah kita ngaji kitab pahala ni kalau kita ada masa tengok ayat itu pahala saya kutuk kerana kelima lain ilah Allah kelima pasir prakat atau weti bukan kau dah weti kalau jadi lah ni tak prakat kata weti kita ni kena pasir la ilah illallah Allah ni tu yang kita kita takut lah kita tak takut Allah ni yang besar Allah ni yang kita nak buat jadi dewa kita dalam kita nak menuju arwah kita sama ada cara hidup di dunia juga ke akhirat sama Allah Allah dan sebagainya pocok yang kita kena tengok di mana Allah disitulah pocok bendera kita di antaranya azan Allah takbir semayang Allah jihad juga Allah Allahu Akbar berarti sudah sampai masa yang kamu mesti tuh ke depan kepada musuh Allah kerana itu adalah Allah, Allah dan sebagainya. Itu ayat yang kita tahu. Apabila kita tahu di situ dan orang bukan Islam pun tahu kata, oh telah lukulimun la ilaha illallah. Berartinya dia perakat kalau habis orang lain, maya merah orang lain, tak kira orang lain, tersu berlaku orang lain itu. Tak ada lah. Hak sungguh, hak semati yang buku Tuhan, Allah sahabat. Ya. Mana orang lain itu tipu-tipu ya. Seolah-olah kita ni tak terima dia dan kita pula berjatuh pula pada dia. Sebab itulah kita tengok zaman Mekah dulu masa Nabi kita kelima ni apabila ucap selalu diperang, diserangi dan dibawa zalim oleh apa mencapai kuris Mekah pada zaman kan dia tahu kata dia akan berubah cara kita hak kita nanya kelima ni ni masuk dalam tubuh kita dia kena berubah cara kita kena berubah perang kena berubah cara negara kena berubah cara belajar kena berubah segala-galanya wish semakin dan sesuai dengan kelima la ilaha illallah yang merupakan kepala bagi Islam ini yang besar tapi dari ini kita tengok orang Islam mengucap la ilaha illallah itu kita boleh buat kecil main-main apa yang kata boleh kerana dia tak faham kelima itu dan kita pun tak cuba jadi faham dengan cara semati kelima la ilaha illallah maka buat pada orang bukan sudah sana pun berani kata kelima la ilaha illallah buat main itu satu benda yang kita nak guna apabila sudah ada kepala dia kena tupai tubuh kena tupai tubuh kepala dia tak boleh naikkan tubuh tu kena kuat tubuh badan tu kena kukuh kena tahan tubuh badan saat itu kena sehat tubuh badan saat itu bersedia untuk nak terima kepala dalam setiap keadaan keadaan susah keadaan senang keadaan pagi duduk sore keadaan duduk ramai keadaan di mana saja duduk di tempat kita waktu keadaan sampai di luar mana kena bersedia nak terima kepala hanya tanah maka tubuh di sini ahli hadis dan orang tafsir cuba nak bina apa kata gapol itu dia jawab kata tubuh adalah as-salah tubuh dia adalah semayin semayin tubuh nak bawa la ilaha illallah itu dia dan tubuh ni adalah as-salah maka sekolah ni apabila jadi tubuh maka di situlah ayat kata solat kita tadi dia kena jaga jangan hidup reka dengan syirik sama sekali nantinya kepala tadi itu usang kerana kepala la ilaha illallah tadi dia bersih pada syirik ini kena jaga itu benda yang kita nak nampak kata we pahal di situ kepalanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tubuhnya iaitu solat ataupun solat kita panggil dan kehebatan orang Islam yang ada di mana kehebatan kalau orang jatuh kehebatan dia kelam dia kelam dengan dia sini kelam tangan itu kehebatan dia kalau orang kelam dia kelam naik situ nak tubuh hebat tubuh dia badai dia dia panggil hebat nah maka Islam duduk di mana kehebatan ni jawabnya Islam duduk di al-jihad fi sabilillah itu kehebatan Islam kehebatan Islam duduk al-jihad fi sabilillah yang kita tahu kata dia maklum bahawa jihad tadi banyak betul banyak medan banyak bahagian bukan hanya sekadar jihad kita saja jihad di segi tijari, jihad di segi ta'limi, jihad di segi tabliri, jihad di segi banyak lagi segi-segi lain. Maka di antara jihad kita itu juga jihad itu merupakan
kehebatan. Tapi apabila tidak ada benda tu, Islam hanya orang panggil duduk dalam keadaan helung-helung, duduk dalam suasana sempit-sempit, duduk dalam tempat hujung helung-helung, duduk dalam tempat rumah kecil-kecil, duduk dalam panggil nampak pahpiyah daripada kenyataan hidup masyarakat semua. Bahawa waktu masuk dalam masyarakat ramah, Islam pah sepi. Bahawa kata masyarakat, jadi orang ramah. Bahawa masuk dalam buku majlis, pesen lain. Buat umur naik membaru, pesen lain. Ada pesen, marilah pilih. Jadi sini ada lelu, duduk berkucuk-kucuk. Duduk bawa-bawa balasan. Lelu. Nah, Islam. Maka itu adalah di antara sebabnya kita tengok di hari ini. Jatuhnya orang Islam kita pada umum. Duduk di kadar-kadar kata mata orang bukan saya kata adalah satu umat yang paling rendah sekali segi mereka dan pula paling hina segi mereka. Bolehlah kita wakti kita sendiri rasa lagu mana wakti kita sendiri rasa kalau orang jumpa suruh kita pergi musyarak kita apa siapa masuk kita tak apa lagi domongin siapa tu tak ajar masuk nyantau dari luar supaya kita semayal mana niat boleh cekak rumah bukan menyebabkan punya gambar pelakon tapi main ngomong-ngomong siapa itu ganti dulu untuk mengusahakan jawab salah kecek itu dulu ketepuk dulu pendek-pendek situ kalau dia pakai baru nak masuk masuk badan kita yang menghitam kalau siapa nanti yang pakai ini lambat setelah ganti kita terima kalau ini pakai kita tengok menyampai lepas itu nampak lah mana-mana kita nampak suara itu ada yang nampak sebenarnya kalau kecek-kecek habukum suara kau tahu orang yang tengok kita. Orang Islam ini dia latih lima waktu buku betul masuk. Tak ada lagi lima waktu hari-hari tak ada lagi. Mari latih Rasulullah cukup buku betul masuk bulan Ramadan. Naik dia ni kena buku betul masuk. Tapi buah api yang tu tak betul masuk api. Nah, dia lagi tak jadi tu bubuk kita. Tak jadi bubuk. Ilmu kita tu tak boleh nak jadi bentuk kata berubah kita boleh jadi bentuk bentuk masuk insyaallah hari ini janji pun tiga semua insyaallah kompa di sini lagi belum tengok dia tak nak jadi tak apa tu demo mulai pas kita juga jadi berasa kata demo lah pas kita juga pak mula hari ini setengah dia esok pula setengah dia lama-lama tu sejen berlama-lama ni kogi jadi kita sendiri tak berkendahkan kita keadaan kita. Maka benda-benda lagu ni kalau kita boleh jaga, kita boleh bakat buat. Kalau rasa kata ibadah, gitu ibadah rasa lagi tu. Maka insya-Allah dia akan maju. Sebab tu masa semaya, kalau kita perhati buat kita sampai masa semaya. Tadi waktu masuk waktu semaya, orang duduk nanti ramai-ramai duduk dengar kita muzakarah malam ini. Setengah tak sejuk lah, tengok masa siapa. Rasa tak hati rasa. Lepas semaya, ini lama lagi penting kan. Rasa. Tapi berasa kena semayang tu ya. Apa tak boleh berasa itu, berasa tu kalau kita nak pergi sorak, berasa tu kalau buat jamiah, berasa tu yang baik. Kerana ni Islam itu. Kita dah tengok lah, mau melalui kerja bahagian ni kata, bahagian rasa macam kalau bahagian itu untuk guru, orang kita, orang kita, orang kita, untuk imam, untuk buat sorak, dia kata. Dia kata selalu dah target, dia kata, sejak tak boleh buat apa. Kalau ni bahagian itu, tak tahu nak mula bila, tak tahu nak mula di mana. Dan orang yang kata saat itu orang yang pekat depan dan warisan depan masyarakat kita. Tapi yang kau mari. Nah, mari pula tu macam-macam benda. Sebab tu kalau kita boleh benda ni jumpa kita pakai usaha kita berazam ke semula. Kita nak mula berdiri kita sendiri mula. Kita nak jaga boleh masuk. Sekolah kita boleh lewat lagi, kita usaha lagi. Usaha kita ni pagi boleh buat masa. Apa saja yang kita ada berjanji kita kena boleh buat masa kita. Ini satu cara nak jaga kehebatan selain kita, dia panggil berjihad, tubuh kita juga untuk kita saat itu boleh betul dengan masa merupakan satu lambang, satu tanda kata kita menuju ke arah kemajuan. Islam kita lebih maju. Kalau kita tengok saudara kita Malaysia, dia jaga masa. Orang tubuh kita, cakap tubuh kita. Nah, lebih kurang dengan kita kalau kita sekali itu kalau kita pakai yang tinggi-tinggi dia sikit tengok tak kubik lah kata orang tani ke orang Malaysia tak kubik lah tapi dia boleh buat dia jaga masa Allah masa apa semua sekali
buat pada umumnya hampir bagi 90% lah kita kata dia boleh jaga masuk. Dan boleh jaga betul masuk. Tapi kita kenapa kita tak boleh buat? Itu satu bagi benda yang harus kita pakai-pakai fikir dan kita pakai-pakai jaga. Dan di antaranya lagi, kita nak jadi Islam, kita nak lengkap. Saat ini kita ada dalam kepala, la ilaha illallah. Ada dalam tubuh, iaitu solat. Ada dalam kehebatan, iaitu jihad. Apa saja yang kita sanggup lawan, sanggup patenah, sanggup beki diri, diri kita, apa saja. Kalau hamasa-hamasa gila, kita sanggup, itu merupakan jihad. Kedara kita dulu-dulu. Selain pada itu, gapo dia lagi? Iaitu adalah lidah kita. Ini lidah kita juga satu benda yang berperan yang besar dalam nak jaga dan nak memajukan umat Islam kita, agama kita itu sendiri. Berarti kena pakat-pakat tutup, pakat-pakat cakap, pakat-pakat buat dulu yang tak boleh, pakat-pakat hidup majlis-majlis ada-ada, pakat hidup majlis-majlis muzakarah, usaha jadi benda ni boleh ada tu betul-betul set. Maka benda tak ada juga di antara benda yang kita boleh usaha supaya agama kita tu lebih maju dan lebih sempurna. Sini nak ayat sikit lagi sebagai nukta yang perlu kita juga ambil perhatian. Kalau kita ni, kalau kita biasa jadi guru lah, buat kita biasa jadi guru, buat kita wayak kepada pelajar kata hari ini, adik-adik pelajar, tak ada nak ngaji hari ini. Budak dia suka. Oh, muncul. Kalau tak ayah, tak ayah. Muncul, tak ayah, tak ngaji. Tunggu ke tak ayah, tak ngaji. Oh, tak ngaji, malah ni. Kita tak usah ngaji. Muncul budak-budak. Pak kita pula kalau pernah ngaji semua, mata malah ni tak ada mengajar. Oh, tak apa. Mata malah ni dah kerja. Mata ikan tak ada mengajar malah ni. Jadi mulai juga tak ngajar malah ni. Kita ada berita. Kita orang sekolah tak. Nanti wahlah. Jadi rasa molek juga. Pak budak rasa muncul. Apa makna? Nak wayak kata, kerana betul ngaji kita ni, kita nampak kata ngaji, ngaji, ngaji. Tak ada benda rasa kata, ubah, ubah, beki, maju, naik, rasa tak ada. Buat ngaji, kelihatan dengan rumah, kau tak henti. Dulu rasa pahingan sikit. Buat ngaji, kelihatan dengan apa, kau tak henti wayak. Dulu tak ada pandang mana, benar-benar bagi ngaji kelih, nak pandang mana, tak boleh, cukup banyak. Jadi lah tu, dia duduk metang ngaji gitu. Tapi tu pas buat ngaji, rasa takut. Sama kita agak ngaji, kalau rasa dah sekalian dulu. Rasa kau tak ada buah mana, rasa takut pun nak ngaji. Padahal buku ngaji jelas boleh dalam agama. Sebab apa? Karena ngaji, esok kat tu. Ada tak ngaji bubuk naik maju, ngaji bubuk naik kau maju, ngaji bubuk naik kau maju tak ada. Dia jadi berhenti ngaji suka tu. Tu kalau kita tengok orang Jepun, dia ngaji, sikit yang banyak kita nak tahu lalu dah. Dia main benar juga dalam hak ngaji kita. Dia tu orang kita ni ngaji banyak. Pagi ngaji, apa hari makan nasi petang ngaji. Lek ngaji dan ngaji bodoh roh eh. Ngaji tak putih-putih. Ini satu ngaji. Ngaji ada putih-putih dia kata. Tapi nampak tak ada ubah kan. Nampak jadi gitu kat kita. Sebab dia diberi dengan ngaji. Saya yang boleh rasa ngaji ni jauh lah. Oh, jauh lah. Jauh lah. Rasa tu, rasa paksana orang kata ngaji. Pajar lah. Demo sekarang lah. Kita rasa pernah menegur gini lah. Dua daging, dua kau gini. Berasa lah berkali-kali. Sebenarnya bukan. Kita dah mengaji dah. Kita tak kata mengaji macam ni. Sebab tu kalau kita nak mengaji, tak usah orang yang mengaji semula. Dia buat kita makan kuih. Tak usah mengaji, kita mari tengok kata Nabi wayak gampu kata buat kita. Sebab dia wayak kita nak boleh buat kita. Sebab dia wayak kita nak masuk setawan dengan kita. Lepas tu kita nak jadi masa kita-kita ni, boleh buat kita cuba kita cek tengok. Kita buat nak buat pokok. Tak usah mengaji. Cuma kita tengok, lepas tu agak kecek. Awak sebelah duduk sikit. Pakak kecek, dia pakak kecek, dia mau kecek, kita kecek, pakak kecek. Lima hari ni jadi hingga sikit pun kita. Dia kecek boleh lama. Maksudnya yang kita ada satu cerita yang kita biasa mengajar, kita mengajar dulu. Dia mengajar juga, kira lah, kapan dia boleh mengajar.
kita ngajar dulu gini 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 tu baik lagi. Maka suasana lagi inilah dia terbaiki oleh kita naik ke arah kata mengaji mulan kepada luar hijau. Boleh juga aman, boleh juga pakar. Sejak tu ngaji, pasti menadok lagi. Ngaji tadok, lebih lebih. Mari kalau anda dapat ngaji tadok, lebih lebih. Sebab apa? Katakan kita berasa mengaji. Tak ada pasal kata mari tu, kita ambil, kita ambil, boleh pakai, kita dipakai. Itu benar-benar kira-kira yang kita di sini. Sebab tu kalau boleh, kalau saya kata mengaji, kita pakai menzakara. Mari waya-waya kita tahu, kita pakai pikir kata, apa kata yang kita boleh pakai? Dan apa kata yang kita boleh buat? Mudah-mudahan kita masuk dalam kata, kita masuk dalam orang yang ada ilmu dan boleh memanfaatkan ilmu yang kita tahu. Itulah sikit sebanyak yang dapat kita pada malam ini. Kalau terkasar, bahasa dan sebagainya, agama itu adalah nafsu sendiri. Pentingnya apa kita dengar semua ni? Hak Nabi kira kepada kita atas kata melalui seorang sahabat dia yang bernama Mu'adh bin Jabal. Tanya kesih amalan buat masuk surga. Lepas tu tak masuk ngaku. Nah, ia bila 1, 2, 3, 4 kita tengok tadi. Maka benda ni Alhamdulillah kita kata kita lewat belakang dah. Cuma kita berdoa supaya berubah kata keibangan kita. Kalau kita lewat kata, bukan wasa yang kata cukup pada wasa dia. Berubah keibangan kata. Kalau semuanya semua, berarti hamasa tak nak kerja banyak. Betul lah kita hamasa. Kita nak jadi berubah kata. Janji orang, jangan kata, ini janji suku, orang semuanya suku. Jangan jadi satu. Nah, orang semuanya betul masa, buat kerja pun betul masa, betul masa, betul masa berlaku. Hak lain tu lupa. Kita ambil sosok sekarang kau akan naik. Dan, maka mudah di sini. Baru itu baik orang Islam, orang Islam. Bukan saya kata kalau janji orang Islam tak boleh betul masa dengan buat dia. Jadi gitu sikit. Tak boleh dengan buat Islam betul masa dengan dia. Ya betul masa berlaku apa dia. Nah, jadi gitu. InsyaAllah kita akan jadi umat terbina, umat maju. Dan Islam kita akan tinggi melalui amalan-amalan kita ni lah buat kita semua. Maka segala ni lah sikit banyak. Dapat sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang baik kepada Allah SWT. Kita berdoa semoga kita dapat aman dalam hidup kita. Dan dia tak baik itu sama-sama kita bersimpah kepada Allah SWT. Astagfirullahaladzim. Moga-moga kita dihapukan dengan Allah SWT. Aku lupa kita bersama Allah. Wassalamualaikum.